selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Baik saudara-saudara yang hadir di gereja ataupun di YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema memiliki tetapi tidak melekat. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Mohon Bapak Ibu yang membawa alat-alat komunikasi diharapkan untuk menonaktifkan atau memasang mute senyap selama ibadah berlangsung. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dengan tetap menggunakan masker selama kita beribadah maupun saat kita berada di sekitar gereja. Apabila ada di antara umat yang merasa kurang sehat, kami menyarankan untuk beribadah di rumah melalui sarana YouTube demi kebaikan dan kesehatan kita bersama. Mari saudara-saudara, sejenak kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Halo adik-adik semua, tahu nggak sih akhirnya sekolah minggu kita onsite lagi? Mulai tanggal 7 Agustus pukul 7.30 untuk kelas besar dan pukul 10 pagi untuk kelas tengah. Untuk adik-adik Batita sampai dengan TKB masih menggunakan Zoom ya. Ayo datang ke gereja untuk sekolah minggu. Jangan lupa ikuti protokol kesehatannya ya. Sampai jumpa. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur pada hari Rabu 10 Agustus 2022 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 124 yang akan dilayankan oleh Pendeta Yohana Kesia Febri dari GKI Purworejo. Ditunggu ya. Ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis setiap hari Kamis jam 17 melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, pada hari Jumat 12 Agustus 2022 pukul 10 pagi dengan tema Berbuah di Masa Depan, Memulihkan Luka, Merayakan Rahmat. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Persekutuan dapat diikuti secara onsite di gedung gereja melalui Zoom maupun YouTube. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, umat kembali diingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kebaktian dan aktivitas gerejawi di GKI Taman Aries dengan cara tetap menggunakan masker, sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali, suhu tubuh tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius, jika tubuh merasa kurang fit, dan dalam 1 minggu terakhir berinteraksi dekat dengan orang yang terpapar COVID-19, umat dihimbau untuk beribadah di rumah, menjaga jarak, dan langsung pulang ke rumah setelah selesai ibadah atau selesai aktivitas. Terima kasih. Sehubungan dengan perubahan situasi pandemi COVID-19, GKI Taman Aries akan melakukan penyesuaian jadwal kebaktian. Mulai hari Minggu 7 Agustus 2022, kebaktian umum GKI Taman Aries akan dilakukan dalam 3 kali kebaktian. Kebaktian pertama pukul 7.30 secara onsite dan live streaming di YouTube. Kebaktian kedua pukul 10 hanya secara onsite. Kebaktian ketiga pukul 17 hanya secara online melalui rekaman di YouTube. Bersamaan dengan itu, disampaikan juga perubahan jadwal kebaktian anak atau sekolah minggu mulai 7 Agustus 2022. Kelas 4 sampai dengan 7 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 7.30.
kelas 1 sampai dengan 3 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 10. Sedangkan kelas batita dan balita tetap dilaksanakan secara online Zoom pada pukul 10. Untuk kebaktian remaja dan pemuda akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 10 mulai tanggal 14 Agustus 2022. Mari kita doakan agar rencana penyesuaian kebaktian ini berlangsung dengan baik dan menjadi ekspresi syukur kita atas pemulihan yang telah Tuhan nyatakan. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita menghadap Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Sebab Dialah yang telah memberkati anak-anak kita. Ia telah memberikan kesejahteraan kepada keluarga kita, mengenyangkan kita dengan gandum yang terbaik. Karena Dialah kita dapat bertahan melewati rintangan hidup. Sungguh layak memuji dan mengagungkan Tuhan, sumber kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengimani bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang kekasih, akhir-akhir ini kita mengenal sebuah bahasa yang populer di kalangan kaum muda, yakni flexing, yang menurut Cambridge Dictionary, flexing itu artinya seseorang yang suka memamerkan kekayaan atau harta benda mewah yang mereka miliki. Biasanya dikenal dengan ungkapan, tahu? Murah banget. Ya kan? Itu ungkapannya biasa suka ucapkan begitu ya. Dan hal ini diperparah dengan maraknya media sosial yang menampilkan orang-orang yang terkenal yang memamerkan barang-barang mewah yang dimilikinya.
Tentu saja, saudara, ini berbeda dengan pemahaman yang kita sudah pelajari minggu lalu, bahwa hidup kita tidak bergantung pada seberapa banyak dan mewahnya harta yang kita miliki, tetapi hidup kita semata bergantung pada Tuhan saja. Nah, tema kita hari ini, memiliki tetapi tidak melekat, ia akan mengajarkan pada kita semua bagaimana bisa menikmati apa yang saat ini kita miliki, tapi dengan kesadaran bahwa apa yang kita miliki itu tidak akan kita miliki selamanya. Nah, sebelum kita merenungkan bagaimana hal tersebut, mari kita juga merenungkan bagaimana hati kita selama ini. Adakah kekhawatiran, kegelisahan, keserakahan akan harta duniawi yang masih memenuhi hati kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhanlah sumber hidup kita. Mari saudara-saudara kita membuka hati kita di hadapan Tuhan dan mengakui akan segala kelemahan dan dosa kita. Kita berdoa secara pribadi. Bapa di dalam sorga, Engkaulah yang sanggup menilik kedalaman hati kami. Kami mengaku bahwa kami sering meragukan Engkau sebagai sumber hidup kami. Ampuni kami untuk kekhawatiran dan keserakahan kami, sehingga kami lupa bersyukur atas setiap berkat-Mu. Ampuni kami, ya Tuhan. Ampuni kami jika sampai hari ini kami tidak pernah bisa berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan. Bahkan kami seringkali menutup mata terhadap mereka yang membutuhkan kehadiran kami. Ampuni kami untuk keserakahan hati kami. Ampuni kami untuk keegoisan diri kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Saudara-saudara, kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Dengarkanlah firman-Nya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Thank you.
saudara-saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih padamu ya Tuhan Yesus untuk keindahan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pagi ini. Tuhan memberi kesegaran untuk kami dibekali dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena itu kami mohon ya Kristus, Roh Kudus, untuk tolong kami, untuk pimpin kami, untuk terangi kami, baik yang di gereja ataupun yang di rumah. Sungguh-sungguh Tuhan, bantu kami, hati kami dikuatkan, diteguhkan untuk betul-betul sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami fokus, konsentrasi dari segala gangguan yang ada di sekitar kami. Kami mau serahkan hati pikiran kami ini untuk diisi oleh firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkannya hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia wahai
Bacaan kedua menurut Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3 dan dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 16. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 8 sampai dengan 16. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu,
walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan jikalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-40. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang di gereja. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena pada hari ini kita bisa melayani ibadah secara onsite untuk dua kali ibadah, pagi 7:30 dan nanti jam 10. Bersamaan juga pada saat ini ada sekolah minggu sudah onsite untuk yang kelas pagi, dan nanti untuk kelas siang jam 10, dan juga ada bersama dengan guru-guru dan orang tua, kita doakan mereka boleh juga beribadah karena bersama-sama dengan anak menjadi ibadah keluarga. Ya, kita doakan Bapak Ibu semua membaik terus-menerus. Tuhan
terus berbelas kasih bagi negeri kita dan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang firman Tuhan terkait tema kita, memiliki tetapi tidak melekat. Ya. Yang saya mau bagikan adalah dari firman ini, yang saya mau sharingkan, kita belajar bersama bagaimana caranya saya atau kita memiliki harta milik tetapi kita tidak melekat padanya. Atau bahasa bacaan teks yang pertama tadi, bagaimana supaya saya menjadi seperti Abraham. Abraham itu sangat terkenal, saudara-saudara. Kita tahu itu, Abraham pada masanya itu termasuk orang yang sangat kaya. Ya, dia pebisnis yang sukses. Bahkan dalam suatu waktu kita tahu ceritanya, bagaimana Abraham dan Lot saking kekayaannya terus bertambah, sampai padang itu pun tidak cukup, sehingga mereka harus mencari ladang yang lain. Lot ke Sodom dan Abraham mencari ladang yang tersedia untuknya. Jadi ketika kita bicara tentang Abraham, kita tahu betul bagaimana dia memiliki kehidupan. Tetapi yang kita mau lihat sebagai contoh dia, dari diri dia adalah bagaimana semua yang dia miliki itu tidak melekat dalam hatinya begitu. Bahkan kekayaan yang lain yang Tuhan berikan, yaitu berupa anak, ya seperti itu pun dia bisa lepaskan kemelekatannya pada hal yang dia miliki. Nah, ini kita mau belajar, saudara-saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu saudara-saudara memiliki situasi kondisi sudah seperti Abraham begitu ya, atau baru mau menuju Abraham gitu dalam hal itu ya, atau masih seperempatnya Abraham gitu ya, sepertiga sudah ada, sepertiganya Abraham gitu ya, mungkin kita masih di situ ya. Tetapi ini bukan masalah sepertiga, seperempat, sepenuhnya, tetapi bagaimana kita bisa tahu dalam semua yang Tuhan beri kita tidak melekat pada apa yang Tuhan beri, tetapi kita melekat pada Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan ya buat anak-anak muda juga. Firman hari ini tuh mengajar kita supaya jangan salah menghabiskan masa muda untuk sesuatu, mengejar sesuatu yang tidak tepat. Ketika sudah tua nanti kita menyadari, oh saya menghabiskan waktu saya di masa muda saya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada tiga hal yang saya mau sharingkan begitu ya terkait pembacaan kita. Satu bagian ini sebetulnya terkait dengan pembacaan kemarin minggu lalu, bahwa teks kita ini merupakan sambungan lagi, merupakan bagian dari bacaan teks yang lalu juga, karena dia menjadi satu rangkaian dari pasal 12 itu dalam Injil Lukas. Nah, yang pertama tipsnya apa untuk kita bisa tidak melekat seperti itu? Yang pertama sederhana sekali, jangan jadi orang bodoh dalam kekayaan. Jangan jadi orang bodoh, itu firman Tuhan jelas banget. Saya sedikit mengingatkan sedikit bacaan kita. Dalam bacaan kita, dalam Injil Lukas minggu lalu, pasal 12 ayat 13 begitu ya, itu ceritakan tentang orang yang bodoh, Bapak Ibu. Orang kaya yang bodoh, tetapi coba perhatikan, ini orang kaya bukan bodoh loh. Dia bukan bodoh. Coba Bapak Ibu perhatikan, saya ingatkan sedikit ya bacaan kita. Dia orang yang sangat pintar. Dari mana kita tahu dia pintar? Kita tahu bahwa dia bisa mengolah apa yang ada padanya sampai berkembang secara luar biasa. Dari yang ada padanya, lahan yang ada padanya, yang dia punya, dia bisa kembangkan luar biasa. Sampai hasil daripada yang dia kembangkan itu tidak memiliki tempat untuk disimpan. Menurut saya, ini orang pintar, Bapak Ibu. Untuk mengembangkan apa yang kita punya itu enggak mudah. Saya memperhatikan betapa perlu kecerdasan di sana. Ya, mengembangkan 10 juta dengan mengembangkan 1 miliar itu sama kan sulitnya? Benar enggak, Bapak Ibu? Lebih sulit mana? Mengembangkan 1 miliar atau 10 juta? Jadi apa yang dipercaya itu dia bisa lakukan sampai beratus kali lipat. Jadi kalau dalam ukuran dunia, ini orang tuh pinter. Ini kalau dalam pekerjaan, ini tingkatan itu dia punya bisnisnya kembang terus. Menurut saya orang pinter dia.
Dia tidak mungkin orang yang tidak cerdas, tidak pinter, itu bisa kembangkan dengan luar biasa. Tapi satu hal Alkitab bilang, dia bodoh gitu ya. Nah, ini kegagalannya ada di sana. Kebodohannya itu apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, ini sederhana, ketika dia memiliki banyak kekayaan, banyak harta milik, dia memiliki kebodohan. Kebodohannya itu ada di mana gitu. Kebodohannya itu adalah bahwa ia menghabiskan hidupnya hanya untuk hartanya dan menghabiskan hartanya hanya untuk hidupnya. Itu kebodohannya sebetulnya. Jadi hidupnya ini ya, hidupnya ini, dia tuh seolah-olah hidup ini dilihat hanya untuk sebuah harta milik. Jadi dia habiskan hidupnya, habiskan waktunya hanya untuk harta milik, hanya untuk hal material. Ini yang dia kerjakan dari bangun pagi, bangun siang, bangun sore, malam dia tidur lagi. Dalam hati pikirannya semua itu yang melekat. Jadi hidup saya ini untuk harta milik. Itu kebodohan satunya dia. Lalu kebodohan yang keduanya apa? Kebodohan yang keduanya adalah bahwa dia menjadikan harta miliknya itu ya, bahwa hartanya itu hanya untuk hidupnya. Jadi kayak pertama bodohnya dia, hidupnya itu untuk kejar dapetin harta miliknya. Yang kedua terbalikannya itu, bahwa harta miliknya dia gunakan hanya untuk hidupnya. Dan firman Tuhan bilang itulah kebodohan orang kaya ini. Dapat ya? Bapak Ibu menangkap ya? Di situ kebodohan dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan mau mengajar di situ. Itu kemelekatan itu begitu. Kemelekatan itu, kebodohan itu membuat kita melekat di situ. Di apa yang kita miliki. Dan karena itu kita hanya melihat hidup hanya untuk itu. Dan itu harta milik itu untuk hanya untuk hidup kita. Padahal firman Tuhan bilang bahwa hidupmu bukan diciptakan Tuhan. Bukan untuk itu. Itu merupakan bagian berkat yang dari Tuhan. Ini harus kita sadari Bapak Ibu. Kalau enggak kita melekat itu dalam kebodohan itu. Anak-anak muda itu bisa melekat di sana. Jadi Tuhan tidak lagi memiliki tempat untuk dia hidupi bersama sebuah relasi yang dekat. Dan itu terus hidup saya itu pagi ini untuk ini. Tapi kalau dia sudah memiliki harta milik itu, memiliki apa yang dia ingin capai, dia pakai hanya untuk hidupnya. Padahal Tuhan bilang itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Jadi ini satu Bapak Ibu, menghindari kemelekatan itu, kita harus keluar dari kebodohan seperti orang kaya yang bodoh itu. Bapak Ibu diberkati banyak. Bapak Ibu diberikan waktu hidup dengan usia yang terus bertambah. Maka firman Tuhan bilang, hati-hati. Kita jangan menjadi bodoh di sana. Bahwa hidup ini punya Tuhan. Apa yang Tuhan beri punya Tuhan. Semua hidup dan yang kita miliki itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini tantangan bagi kita semua. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagian kita dalam bacaan ini disambung lagi. Apa yang kedua? Yang kedua itu terkait dengan kekhawatiran Bapak Ibu. Kita akan melekat kalau kita hidup di dalam kekhawatiran seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kekhawatiran kalau kita baca dari pasal ayat-ayat sebelumnya dari ayat 22 sebelum kita masuk sampai ayat ke-32 begitu. Di situ jelas sekali Yesus menggambarkan bagian keduanya itu yaitu kekhawatiran. Makanya di ayat 32 dibilang janganlah takut. Sebelum jangan takut dia bilang janganlah khawatir. Yesus bilang pada burung, lihat burung-burung, lihat padang rumput seperti itu, bunga bakung. Bicara tentang kekhawatiran ini. Kekhawatiran ini ketika dihidupi, maka itu membuat kita menjadi melekat pada apa yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu ada yang menarik begini ya. Kekhawatiran dalam hidup itu berbeda artinya hidup dalam kekhawatiran. Benar ya? Kita sama-sama bilang ya Bapak Ibu. Kekhawatiran dalam hidup, sama-sama ya, 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hidup itu berbeda artinya bareng-bareng. Hidup dalam kekhawatiran. Nangkap ya bedanya ya, rasain. Memang betul, kekhawatiran dalam hidup itu banyak.
Betul ya? Semua banyak, kekhawatiran ini banyak. Tetapi yang membuat berbeda adalah kita hidup dalam kekhawatiran. Itu beda, itu melekat. Nah di sini kalau kita baca Bapak Ibu, ada minimal di situ 4 kekhawatiran yang ditunjukkan di situ. Termasuk dengan kisah yang tadi. Yang pertama itu kisah kekhawatiran akan apa? Akan kehidupan nanti begitu. Takut nanti, bahasa kerennya sekarang gini. Ketakutan akan hari tua. Ketakutan pada saat kita tidak bekerja atau pensiun begitu. Itu kekhawatiran yang ada. Lalu yang kedua di situ ada kekhawatiran. Kekhawatiran untuk takut kehilangan harta. Atau takut kehilangan materi. Lalu kemudian yang berikutnya di situ. Dalam cerita Abraham di situ ada juga. Takut akan penerus. Kekhawatiran akan penerus untuk pewaris daripada apa yang dimiliki. Ya, lalu kemudian yang ke bagian empatnya itu, kalau kita lihat dalam hal kekhawatiran, memiliki ketakutan akan kehidupan sehari-hari. Makanya saya bilang belajar dari burung pipit. Jadi empat kekhawatiran ini rupanya ada di sekitar hidup-hidup kita dalam kaitan dengan materi. Saya khawatir nanti pensiun gimana? Itu manusiawinya kita. Ada hal kekhawatiran yang kita hadapi, masa tua, pensiun. Lalu ada hal kekhawatiran yang kedua yang kita hadapi di situ, takut kita punya kehilangan. Wah, kehilangan apa yang kita miliki. Lalu ada yang ketiga, kemudian takut akan apa? Di situ kita takut siapa yang nerusin apa yang saya sudah bangun. Saya sudah bangun perusahaan, saya sudah bangun ini, siapa yang nerusin ini? Kekhawatiran itu. Karena kita khawatir akan hilang apa yang kita sudah bangun. Lalu yang keempat di situ, kita khawatir untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sehari-hari, bagaimana hari esok, bagaimana hari depan begitu. Nah ini kekhawatiran yang ada di sekitar kita. Dan ini kekhawatiran ini Bapak Ibu itu bisa membuat kita melekat kepada apa yang kita miliki. Apa yang Tuhan kasih. Nah kita tahu Bapak Ibu. Ketika kita berbicara kekhawatiran kita mencoba untuk mengatasi itu. Mencoba untuk mengatasi. Nah kenapa Bapak Ibu kita melakukan melakukan orang-orang sekarang tuh bilang istilahnya sekarang itu investasi gitu ya. Karena ada istilah begini bilang, jangan taruh telur pada apa? Satu keranjang. Kan gitu, itu istilahnya orang-orang sekarang kan, jangan taruh satu telur, telur sama-sama pada satu keranjang. Makanya kemudian sekarang kita belajar bagaimana kecerdasan finansial, kita belajar bagaimana naruh apa yang kita miliki, ditaruh di bank, ditaruh keranjang bank, ditaruh keranjang deposito, kurang masih, kita taruh lagi di keranjang reksadana, kurang lagi, kita taruh lagi di keranjang saham, kurang lagi, ditaruh lagi di keranjang emas, kurang lagi, ditaruh lagi di keranjang properti, kurang lagi, ditaruh lagi di keranjang usaha bisnis dan lain, kurang lagi, kita selalu mencari sampai kepada yang sekarang apa namanya itu ya, kripto ya, kripto atau bitcoin tuh, taruh lagi di situ. Kita selalu mencari keranjang untuk kita ya taruh apa yang kita miliki, karena kita khawatir akan nanti masa depan kita, kita khawatir akan hari keseharian kita khawatir nanti ini semua akan hilang seperti itu. Nah ketika kita taruh itu jauh di balik dasar hati kita, sebetulnya kita memiliki ada kecemasan, ada kekhawatiran. Bahkan ketika kita taruh pada keranjang yang satu pun kita akan tetap khawatir di situ. Misalnya kita taruh pada keranjang di saham. Ketika kita taruh kita tenang enggak? Enggak juga. Ada banyak orang yang khawatir ketika taruh di keranjang itu. Kekhawatiran itulah yang membuat dia hidup di dalam kekhawatiran. Ada banyak sekali. Kita taruh misalnya di mana? Kita taruh di nilai properti, di properti. Kita khawatir ini propertinya turun atau enggak naik harganya. Itu manusiawi kita Bapak Ibu. Kita dikelilingi oleh kekhawatiran. Kita dikelilingi itu dan itu yang membuat kita kalau tidak hati-hati, kita berubah dari menata layanan, penata layanan berkat Tuhan menjadi melekat pada apa yang Tuhan beri. Dan kelekatan itu menghasilkan kekhawatiran. Itu ciri yang kedua. Ya, kekhawatiran membuat kita melekat
kemelekatan itu membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Dan ini yang dikatakan begitu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, lalu yang ketiga itu apa? Yang ketiga, hindari kita, kebodohan kita hindari, kekhawatiran kita kuasai, sehingga berkat itu ditata bukan karena kita dihidupi dalam kekhawatiran. Nah, ini yang Yesus katakan ketika dia bicara tentang pinggang itu ya. Taruh pinggang itu. Kalau sebelumnya ada satu tambahan di situ, Yesus berbicara tentang tentang pencuri dan ngengat. Dulu orang dulu juga Bapak Ibu investasi. Investasi mereka itu barang-barang berharga dan jubah. Itu dua. Jadi mereka investasi pada jubah dan investasi pada barang berharga. Kenapa Yesus bilang pencuri atau ngengat atau karat seperti itu? Kata ngengat itu menunjuk pada sebuah nilai harta milik, yaitu jubah. Jadi orang-orang dulu itu kalau dia investasi jubah, dia belum ada tuh safety box deposit apa SDB jubah, belum ada. Ya, mereka simpen dan musuhnya itu adalah ngengat. Jadi ini nilainya bisa turun ketika ngengat itu makan itu kain-kain itu. Nah, karena itu ini musuh utama, kekhawatiran utama mereka sama pencuri di sana. Makanya Yesus bilang ngengat. Kalau ada karat itu bahasa lainnya ada di bagian Injil lain, ngengat dan karat dan pencuri. Yesus mengatakan semua itu tetap walaupun kau miliki sesuatu, ketika kau melekat di situ, kau akan tetap punya kekhawatiran untuk semua itu. Nah, lalu bagaimana yang ketiga? Yang ketiga dalam pembacaan kita, ya, pembacaan kita dalam Injil ini mengingatkan juga pada Abraham. Abraham tidak menjadi hidup dalam kebodohan, tidak melekat pada apa yang Tuhan beri. Tetapi yang ketiga ini menjadi kunci. Ketika dikatakan engkau harus pakai jubah, ikat pinggangmu dan pelita tetap menyala, itu mau menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang kedatangan Tuhan. Jadi ini diingatkan di dalam itu semua. Kau harus tertuju pada kedatanganku. Jadi ada satu istilahnya itu adalah parusia. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita hidup ini, hidup kita bukan untuk harta milik ini, dan harta milik itu bukan untuk hidup kita. Tetapi hidup kita untuk menuju pada kehidupan kekal itu. Dan harta milik ini adalah berkat Tuhan untuk merawat hidup kita sehari-hari, di tahun yang lalu, tahun ini, dan tahun depan, untuk kita bisa tetap menghidupi kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Jadi yang ketiga, bagaimana saya supaya gak melekat pada harta yang kita miliki. Yang ketiga, firman Tuhan bilang, melekatlah pada kerajaan Allah. Allah bilang, Yesus bilang, aku bukan memberikan engkau jubah, bukan memberikan engkau emas permata, tetapi sesuatu yang lebih besar yang Tuhan Yesus beri buat kita. Yesus bilang, aku memberikan engkau kerajaan. Kerajaan itu lebih besar, Bapak Ibu, dari apa yang kita miliki sekarang. Kerajaan itu lebih besar dan luar biasa. Dan Yesus berikan itu buat kita. Itu tujuan kita. Bukan apa yang ada sekarang. Karena itu kita melekat kepada kerajaan itu. Melekat kepada Tuhan yang akan datang itu. Melekat kepada Tuhan yang akan menjamu kita dalam kerajaan sorga itu. Dan itu yang dinantikan oleh Abraham. Dan itu yang dihidupi oleh Abraham. Sehingga ketika Lot berpisah dengan dia. Ketika dia mengalami krisis, tidak ada masalah bagi dia. Karena hatinya melekat dan dia tahu seperti kata pemazmur, aku berbahagia karena Tuhanku. Dan itu yang dia wariskan pada Ishak, anaknya. Sehingga ketika Ishak pun hidup bersama keluarga sampai hari tuanya, pada saat dia mengalami krisis, pada saat dia mengalami situasi-situasi sulit terkait apa yang dia miliki, Ishak telah belajar dari bapaknya, belajar dari ibunya, bagaimana memiliki hati untuk tidak menjadi bodoh dan khawatir. Karena dunia ini, belajar untuk melekat pada Tuhan.
Karena dia tahu bahwa setiap hari Tuhan akan pelihara hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ini yang mau diingatkan pada kita. Memiliki sesuatu yang Tuhan beri, itu tidak salah. Bapak, Ibu, memiliki properti, tidak salah. Bapak, Ibu, simpan sesuatu, tidak salah. Karena itu bagian dari Bapak, Ibu bertanggung jawab pada apa yang Tuhan beri. Kita bertanggung jawab untuk menata yang Tuhan kasih. Tapi hari ini diingatkan, supaya kita tidak melekat pada itu semua. Bagaimana memiliki tetapi tidak melekat, yaitu ketika kita memiliki tapi hati bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada kedatangan Tuhan, pada kedatangan Kristus, pada kerajaan sorga, pada Tuhan yang akan menyambut kita. Karena Tuhan akan menyambut kita bukan apa yang kita miliki. Tuhan menerima kita dengan jubah yang Dia berikan, bukan dengan bawaan kita. Karena itu orang Kristen tidak pernah meninggal, lalu kemudian kita membasuhkan ke kuburan, apa macam-macam seperti itu. Karena yang Tuhan tunggu, Tuhan nantikan, Tuhan siapkan, itu adalah untuk pribadi, diri kita. Untuk Rinto, untuk Frida, untuk Wirawan, untuk kita semua. Semua yang ada akan berakhir. Tapi hidup kita tidak akan berakhir. Karena kita milik Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang, aku menyediakan kerajaan buatmu. Jadi, mari Bapak Ibu, terima berkat Tuhan dengan gembira. Dan pakai berkat Tuhan itu dengan gembira dalam kemurahan hati untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang di gereja dan yang di rumah, kita akan naikkan doa syafaat. Saya beri kesempatan ajak Bapak, Ibu semua. Kita ajak. Ya. Pernahkah kita mendoakan apa yang kita miliki? Harta milik yang kita miliki, semua yang kita miliki. Hari ini saya mau ajak kita doakan. Doakan bukan lagi begini, Tuhan tambah-tambahkan terus. Ya, bukan, tapi kita doakan. Tuhan, mampukan aku tidak melekat kepada apa yang sedang kumiliki sekarang. Supaya aku bisa melekat pada kerajaan sorga. Dan bekerja, melakukan karya,
dengan apa yang Tuhan beri untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu doakan semua yang Bapak Ibu punya, yang terlihat mata, tidak terlihat mata orang lain, doakan supaya itu untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan dan untuk kegembiraan kita. Baik, kita berdoa ya. Kami bersyukur padamu ya Bapa, ya Kristus yang penuh kasih, yang penuh kuasa. Kami ucap syukur untuk semua yang Tuhan beri. Kami tidak hitung nilainya. Mungkin bagi mata manusiawi kami ini kecil, ini besar, ini sedang. Tetapi kami mau belajar untuk melihat itu dengan kegembiraan. Berapapun dan apapun yang kami miliki saat ini, kami ucap syukur karena itu semua adalah anugerah untuk topang hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendoakan. Mendoakan segala kepemilikan yang kami miliki ini. Kami mau belajar mendoakan yang kami miliki supaya kami tidak melekat padanya. Kami mau mendoakan kiranya semua yang kami miliki ini kembali untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Semua yang kami miliki ini menjadi cara kami untuk belajar hidup dalam kemurahan hati. Baik itu dalam pekerjaan Tuhan, baik itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan, ya Roh Kudus. Sehingga kami boleh hidup dalam kegembiraan, bukan dalam kebodohan dan kekhawatiran. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa Bapa, untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang isoman, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, yang saat ini sedang juga mengalami pemulihan di rumah, yang saat ini bahkan dengan kondisi tubuh yang tidak prima karena memiliki sakit, lalu kemudian beribadah. Kami berdoa Tuhan, kami memohon rahmat-Mu untuk setiap mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan terus menopang mereka. Kasih sayang Tuhan memberkati semua proses medis yang dikerjakan. Kasih sayang Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka. Kesegaran dan kegembiraan di dalam diri mereka. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap yang saat ini merasa cemas dan khawatir. Untuk hal-hal ekonominya, untuk bisnisnya, untuk pekerjaannya. Bapa Surgawi ya Roh Kudus, kami berdoa Tuhan berikan mereka hikmat. Agar mereka boleh bekerja, boleh berbisnis dalam kegembiraan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan Yesus tolong mereka untuk mampu melihat akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang saat ini bergumul untuk persoalan-persoalan keluarga yang ada. Kami memohon Tuhan, kami tahu setiap keluarga memiliki, setiap keluarga berhadapan dengan persoalan-persoalan yang ada sekitar kami. Tetapi kami memohon agar keluarga-keluarga ini Tuhan bebaskan, merdekakan mereka untuk tidak hidup dalam persoalan itu. Kami memohon padamu Tuhan. Kami merindukan terus-menerus. Secara khusus GKI Taman Aries ini memiliki keluarga-keluarga yang terus dibangun oleh Roh Kudus. Terus dibangun oleh nilai-nilai iman. Sehingga gereja dipenuhi terus-menerus dengan keluarga-keluarga yang diberkati untuk memberkati, yang dimampukan untuk memampukan, yang ditopang untuk menopang. Kami mohon Tuhan juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya kami semua terus punya hati untuk mendoakan, punya hati untuk bersama, bertumbuh bersama, melayani bersama. Kami mohon Tuhan. Dan untuk jemaat Tuhan
yang mungkin saat ini sudah tidak terhubung lagi dengan gereja ini. Kami berdoa Tuhan, untuk mereka boleh kembali, untuk bisa terhubung dalam sebuah persekutuan gereja ini. Gereja yang mereka dulu sejak muda, bahkan mungkin sejak dewasa, mereka berdoa bersama di sini. Mereka didoakan bersama di sini. Mereka bahkan mendoakan orang lain di sini. Mereka terlibat di sini dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami memohon Bapa, karena mungkin situasi-situasi pandemi yang ada dan situasi-situasi kehidupan itu membuat mereka jauh dari gereja Tuhan. Kami mohon Bapa, kami rindu untuk mereka kembali pada rumah Tuhan, gereja Tuhan, bersama lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami mendoakan buat bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu untuk negeri ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan atas negeri ini tidak berkurang dan terus berlanjut untuk menolong bangsa dan negara ini. Dan secara khusus juga dunia ini Tuhan, dunia yang penuh ketegangan ini saat ini. Kami mohon Tuhan, baik ketegangan ekonomi, sosial, politik, kami mohon berikan Tuhan urapan-Mu pada pemimpin-pemimpin agar di dalam hati mereka memiliki hati yang penuh damai untuk membangun kedamaian dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap doa pribadi kami ini jadi bagian dalam doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang yang punya kerajaan dan kuasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sambil mengingat bahwa Tuhan ingin kita menjadikannya sebagai sumber dan kebergantungan hidup kita. Roma 11 ayat 36 menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening Bank BCA nomor 372-1850-003 atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang seperti tertera di layar, warta jemaat, dan juga yang tercantum di depan kursi masing-masing. Selain itu, juga tersedia kotak persembahan di dekat pintu masuk gereja dan jemaat dapat memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bumi dan
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segenap curahan kasih dan karuniamu bagi kami. Kami ada dan berdaya hingga saat ini ya Tuhan, tidak lain hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Ajarlah kepada kami ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas kehidupan kami setiap hari. Ingatkan kami akan kasih dan pengorbananmu bagi kami dan bimbing kami agar hidup kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kekayaan adalah berkat Tuhan untuk kita bisa melakukan karya bagi kemuliaan-Nya. Karena itu mari kita pusatkan perhatian kita bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk hidup kita semata. Tetapi bagaimana kita bisa mempersembahkan apa yang kita miliki untuk membantu sesama kita dan terlebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara-saudara serahkanlah pada Tuhan seluruh jalanmu. Kekhawatiranmu semua, Ia yang akan menanggungnya, jalan yang akan ketempuh, Dia yang akan mengaturnya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dan imanilah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber kasih karunia menyertaimu sepanjang waktu. Kiranya Tuhan Yesus yang terang abadi menerangimu dengan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menjaga hatimu sehingga tutur kata dan perbuatanmu menjadi saksi bagi dunia. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Arias hari ini.
Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Bagi umat yang beribadah di gereja, dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan bersama dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun serta tidak berlama-lama di lokasi sekitar gereja seusai ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.